Berikut ini cara menghapus akun Google di HP Infinix. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, langkah yang pertama, teman-teman silakan masuk ke pengaturan. Lalu silakan kalian gulir ke bawah. Lalu pilih di bagian Google. Kemudian di sini teman-teman silakan klik tanda panah yang ada di pojok kanan. Kemudian di sini silakan klik di bagian kelola akun di perangkat ini. Selanjutnya di sini silakan pilih akun Google yang ingin kalian hapus. Nah, kemudian di sini teman-teman silakan klik di bagian hapus akun. Nah, di sini teman-teman bisa baca terlebih dahulu, menghapus akun ini akan menghapus semua pesan, kontak dan data lainnya akun tersebut dari ponsel ya. Nah, jadi untuk pesan ataupun kontak ataupun data-data yang tersimpan di akun Google atau akun Gmail ini akan ikut serta terhapus dari HP kita ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini untuk menghapus akun Google ini bukan menghapus secara permanen ya, hanya menghapus dari perangkat HP Infinix kita aja. Jadi di kemudian hari apabila kalian ingin menggunakannya kembali, teman-teman bisa menggunakannya apabila kalian masih ingat dengan email dan kata sandi sesuai dengan emailnya ya, teman-teman ya. Nah, kalau sudah yakin teman-teman ingin menghapusnya, langsung saja klik hapus akun. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat akun Gmail atau akun Google-nya tinggal satu aja ya. Jadi kita sudah berhasil menghapus akun Google atau akun Gmail di HP Infinix kita. Oke, teman-teman, itu saja untuk informasi kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.